Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Andri pribadi. Sekarang kita mainkan lagi Alchemy Story. Gue jujur lelah dengan sub-questnya si Izark ini. Malah pengen cepet-cepet ke main quest gitu loh. Cuma, gue gak bisa keluar dari sini gitu kan. Karena ketika lu selesai satu quest, lu mulai quest yang baru. Jadi ya udahlah, kita lanjutin. Hey, gue rasanya sipok, suara sipok. Suara ini adalah... Oh, si Light. Tuh kira si Pok. Bagus, lu masih di sini. Oh maaf, menyebabkan masalah di waktu itu katanya. Enggak, itu gak masalah kok katanya. Gua seneng katanya lu baik-baik aja sekarang. Kita datang ke sini untuk berterima kasih pada Izark juga katanya. Dimana dia? Oh, dia bersama kami, tapi dia sedang tidur katanya. Dan gua rasa dia nggak akan marah ya kalau misalnya kita bangunin dia teh. Izaruk-san, Izaruk-san. Selamat pagi. Ada apa? Kenapa berisik banget hari ini teh? Izaruk-san, ini gua Light. Lu menyelamatkan nyawa saudari gue teh, dan kita dari sini sih untuk melakukan apapun yang lu suruh ke kita teh, apa yang lu lakuin ke kita dan kita kembali teh. Nah, kasih tau ke kami teh, apa yang bisa kita lakukan untuk lu, lu memiliki gue, atau lu gue berutang budi sama lu bisa jadi. Begitu ya. Walaupun masih muda katanya lu sangat faithful itu apa ya? Berani ya mungkin ya. Gua gak tau, Inggris gue buruk. Tapi gue mencoba untuk mentranslate kawan-kawan. Anything you can do, apapun yang bisa lakuin. Apa yang kita lakukan sangat berbahaya. Dan gue sangat membutuhkan pertolongan. Kalau lu punya kemampuan katanya. Kalau lu gak punya cukup kemampuan katanya. Gue gak bisa minta lu untuk menolong. Kita adalah petolong bersaudara teh. Kita akan nunjukin ke kamu katanya skill yang lu pengen teh. Jadi apa yang harus gue katakan teh? Oh iya. Bisa kalian saling duel katanya, 2-2. Gue gak tau bagaimana kekuatan dari Light dan Hikari saat bertarung katanya. Skill bertarung dari Light dan Hikari. Tapi katanya, gue tahu skill dari lu. Maksudnya dari karakter gue. Ini pasti hari yang bagus katanya. Untuk tes kekuatan kalian. Atau skill kalian. Gue baik-baik aja sih gak apa. Tapi ini gue terlalu katanya. Kalau lu kasih kami kesempatan katanya, kita akan sangat bahagia. Tolong berikan kami kesempatan untuk membayar kebaikan dari Izak. Tolonglah bertahan dengan kami dengan 100% kekuatan kalau lihat. Kita gak terlalu kuat katanya. Kita akan mencari cara lain untuk menolong Izak. Ya, kami mengerti katanya. Kita menerima pertarungan, tawaran pertarungannya. Terima kasih. Gua sangat menghargai... Gue sangat menghargai karena lu menerima ini. Gue terima kasih sama lu juga teh. Gue adalah seseorang yang diselamatkan oleh si Izak teh. Bagus. Ini misalkan pertarungan sangat bagus teh. Kalau siap, ayo kita mulai. Oh, Izak. Lu cause some of trouble, man. And some of quests. Gue pengen tahu ini berapa. Minggu masuk ya kan? Masuk langsung dimulai. 50 gems, oke. Okay. Yuk, kita mulai. Wow. Oh
Oke, oke, pada fire. Oh my god. Gila, kuat. Kuat, kuat. Tolong. Oke, oke, oke. Sial. Gua mati, gua mati, gua mati, gua mati, gua mati. Gua mati, sial. Oh my god. Emang apa gua harus mati? Apa lu serius ya, Teh? Seperti yang gua bilang. Lu gak perlu melakukan apapun, Teh. Lain kali itu juga kekuatan lu yang sebenarnya. Brengzek. Kita diejek, kawan-kawan. Apa kita revive di Enbul? Yap. Oke, gua ganti skill deh. Gua ganti skill deh. Ganti skill, ganti job deh. Nyebelin dia aja kita, kawan-kawan. Coba gua pakai ntar ganti skill dulu berarti gua ya. Oke. Ntar lu, perisai gue belum pake. Dan perisai gue jujur masih perisai yang Phantom gitu. No. Ah, there you are. Oke, kita ganti job, kita bakal jadi apa namanya, gue lupa namanya kan jadi si Moonlight Fencer. Setelah itu kita bakal balik lagi ke si Kari sama Light. Oke, kita bertarung lagi. Gila, gak kuat gua. Oke, okay, mati light. Bagus. Alright. Mulai fans yang terbaik, job anjir. Pada fire jangan mati. Bisa jadi pada gua lu gak mati. Oke. Okay. Selesai. Huh, 33.900. Dang. The apa namanya? The XP man. Sorry. Awal-awal kita diledek sial. Emang enggak bagus archer tuh buat pertahanan. Emang salah satunya harus ada yang tank. Mereka menang. Ini kah, Teh? Mereka sangat kuat. Iya, tadi kita kalah pertama-tama. Bagus lah. Kita ada pertarungan yang luar biasa, Teh. Gua tahu, Kak, Teh. Gua tahu ini ketika gua menginjam tubuh lo, Teh. Light, lu benar-benar bertalenta. Sebagai seorang penemu, Teh. Gua pengen memberikan lu skill lebih dari yang lu punya sekarang. Tapi gua kalah. Gua minta lu bertanding dengan satu sama lain dan memastikan skill lu, Teh. Skill bertarung lu. Itu enggak penting lu menang atau kalah. Oh, jadi itu adalah. Gue punya ide. Kita akan istirahat dari quest kita dan menghabiskan waktu berarti dengan Light untuk beberapa waktu. Apa? Dia adalah berlian yang sangat tangguh, katanya.
lu bisa istilahnya polisi itu mengasah dan develop him itu apa ya, ya pokoknya bisa mengasah dan melatih mereka. He has passion, dia punya passion atau punya keinginan. He can resist the same training, dia bisa menolak pelatihan sama yang lu lakukan sebelumnya. Latihan itu. Gua akan melakukan apapun kalau itu benar-benar guna Gizark. Light. Dia benar-benar anak yang luar biasa. Kalau lu gak mengasah talentanya, dia akan menjadi seorang pecundang besar di dunia. Baiklah kalau menginginkan. Terima kasih. Jadi sementara lu melatih dia teh, bisa gue minta lu sesuatu? Gue pengen lu mengumpulkan beberapa item. Apa itu? Oh, bagian dari tombak yang hancur, magic spear, piece of living god, in dari living god, tools dan chain the living god was wearing. Oh, oke. Okay. Mereka hancur berkeping-keping dan itu mungkin untuk mengumpulkan mereka semua teh. Cuma beberapa bagian dari itu nggak apa-apa kok teh. Jadi sangat penting teh, bagian penting dari kekuatan Tuhan itu teh untuk alchemy. Oh, apa yang diinginkan oleh alchemy old itu apa sih, kuno? To make their alchemy, membuat alchemy mereka. Jadi kita menggunakan mereka untuk sesuatu yang berguna. Gue menghargai lu, gue mengandalkan lu. Oke. Okay. Kemana nih kita, gue gak tahu. Bentar. Oke. Okay. Kita trigger sesuatu di sini. Ini gua apa nih? Oh. I need to find it in here, man. Oke, di mana Pasti ada yang berkilau-kilau kan? Iya enggak sih? Kemana nih kita? Gua nggak tahu. Oh, there you are. Oke. Okay. Gua pakai itu aja. Gua pakai apa namanya? Pakai Ox Card aja di Enchantment Center. Nih, sial layar gua basah tuh, loh. Ntar. Sebentar, gua lapin dulu layar gua. Oke. Okay. Ini gagal gue tadi tinggal keringat, tangan gue megang handphone lagi. Alright then. Kita Enchantment Center kan ada Oscar di dalamnya gitu kan. Let's go. And right here, baby. Oke. Okay. Masuk. Oscar. Yep, there you are. Oke. Okay. Mudah-mudahan jadi misi yang gak terlalu panjang. 30 menit lah maksimal gitu kan. Kemarin tuh gue terlalu panjang dan bodohnya gak gue ituin. Gak gue bagi. Gak mau tahu gue, anjir. Bodoh lah. Oke, okay, di sini. Oh, itu dia. Langsung kelihatan. Oke, okay. Mulai kita. Ini tau gak sih kemana lagi? Good, peaceful, let's go and tell light. Oke, okay, berarti kita naik Oscar dari depan ini. Dari depan... apa sih namanya? Dachi.
Kok gak jadi dodol sih ya Allah? Ini kayaknya terlalu terlalu ini sama misinya si Izark nih. Oke, 150. Let's go, let's go, let's go. Apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Oke. Okay. Ikari lihat juga juga tuh. Ye 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 ye. Ya. Bagus lah. Oh, well done, explore. Bagus, explore. Oh, Kairi itu udah selamat datang kembali, Pak Petualang. Ini adalah partner ke gue katanya. Dan ketika lu mengumpulkan beberapa bagian you, lu benar-benar sangat sabar ya untuk latihan seperti ini. Gue aja kelelahan katanya. Light, tau kan yang terbaik katanya. Jangan nyemangati gue untuk, tapi tolong gue, saudari gue tuh. Hei, gak ada waktu tidur teh. Mamunnya selanjutnya akan datang. Benarkah? Oke, okay, gue akan mulai membuat sesuatu menarik mulai sekarang katanya. Lo bisa menunggu gue sampai gue menyelesaikan rute sihir, rute yang magical power, routing apa gitu deh. Lu bisa punya waktu istirahat. Oke. Okay. Ramayana. Oke, kita sambil menunggu loading, gue mau ngebuka-buka YouTube. Ada apa di YouTube kan? Lama banget, jir. Jangan bilang macet, bodoh ya. Ini 14, setting 40. Disconnect. Terima kasih udah menolong kami kali ini ya. Iya. Itu bukan apa-apa, gue senang lu menjadi baik baikan sekarang. Lu dan Light benar-benar saudara ya kan? Lu adalah apa ya? Istilah petualang bersaudara yang kita temuin. Ya betul, kita normalnya kata seorang sibling pergi untuk ke West di pada waktu yang bersama. So, jadi kita akan mungkin akan pergi secara berpisah, tapi gue sangat kesepian untuk pergi sendirian, jadi gue memaksa Light untuk ikut dengan gue. Walaupun dia belum siap sama sekali. Apa itu betul? What did your parents say? Apa yang orang tua kalian katakan? Gak apa-apa kok, itu baik-baik aja. Berapa tahun yang lalu katanya, kita kembali ke rumah dan orang tua kami marah ke gua teh. Ketika gua masih kecil katanya, gua sangat kuat katanya. Dan gua bisa melindungi my little brother on my own. Gua bisa melindungi adik gua sendirian katanya. Dengan tangan gua sendiri bisa jadi. Tapi dia si Light ya, benar-benar lemah ketika dia masih kecil. Jadi gua gak pengen dia pergi melakukan quest sendirian. Begitu ya. Ya, sejak kalian berbagian bersama teh. Itu betul. Itu betul. Tapi akan apa istilah beberapa thought of time itu maksudnya bisa jadi apa ya? Pokoknya setelah beberapa waktu kemudian teh Light menjadi cukup kuat teh. Dan gua agak relax, agak santai sekarang. Oke, okay, ini sudah siap. Kalau kau bisa datang ke sini ya teh, untuk menyelesaikan pekerjaan ini tolong katanya. Light, lu juga teh, datang ke sini ji, kumohon.
Ini yang gue lihat sebelumnya tuh. Ya, gue buat replika dari God Armor atau armor dari dewa atau dari alchemy tua atau dari peradaban alchemy tua atau dengan apa ya misalnya material aslinya. Kalau ini replika, armornya benar-benar cukup benar-benar pas sama gue. Di ini luar biasa. Iya, kenapa lu membuat kembali ya armor dewa itu atau tuhannya itu bisa jadi? Tentu aja untuk melatih dia teh. Baik, selanjutnya ya, gue akan untuk mengontrol light tubuh, akan mengendalikan tubuh light katanya. Apa kalau siap katanya? Gue datang dan akan menyerang lu katanya. Ini dia light. Put me on you. Taruh gue di lu katanya. Kayak si Zack ini benar-benar jahat ya, jadi kayak pengen punya tubuh lagi gitu loh. Oke, kita ngalahin si ini, Light. Gue gak bisa. Ampun deh. Oh my god, I had this. Gila. Oh, I see. Dia cuma pakai serangan angin doang gak bisa ini. Nol semua, gila. Oke. Okay. Bakal lama nih. Oke. Okay. Light then. Gila, gak efek apa-apa. Sedih sih. Alright. Oh, come on, pada fire, bertahan. Oke. Okay. Gak guna apa-apa, mati pada fire. Kuat banget. Oke, berarti gua harus pakai serangan api sama udara untuk ngebunuh si Zack ini. Oke, gue belajar dari kesalahan gue ya kan. Karena ini dua kali serangannya pakai gituan mulu. Gue mati, gue yakin mati sini. Tapi gue gak tahu deh. Apa kita harus mati atau gimana, gue gak tahu. Ganti-ganti mulu dia tuh serangan gue lihat. Oke, gue mati. Nyebelin. Ya. Wah, lu datang katanya. Selamat datang. Ini sangat luar biasa mengalahkan lu. Ini tanda bahwa gue mengenali light body dengan baik katanya. Tapi ini gak ada yang sempurna katanya. Tolong selang light sekali lagi dan tolong dia untuk cocok dengan armornya. Ini tentu aja latihan untuk lu. Jadi serius dan serang kami. Oke. Okay. Ah, gila sih. Oke. Okay. Oke. Okay. Enggak mempan. Oke, okay, Pandavaya bertahan. Bukan semangat gue jadi angin semua cuy. Ini udah putus asa ya gue, sedih banget.
Oke, okay, selang api. Alright. Bagus. Udah fair kok bisa bertahan aja, udah seneng banget gua, serius. Oke. Mati sama yang itu mulu gitu loh. Nyebelin banget kan? Gua bisa ngalahin si Izak ini. Udah terlalu dewa si Izak ini. Sial. Aduh, benar-benar gak kuat gua. Mati gua. Yap. Oh my god, apa gak ada cara lain tuh ngalahin si Izak? Apa emang kita harus kalah gitu loh? Kalau misalkan, gue coba untuk apa namanya, pengen gue lihat apakah gue bakal lanjut lagi atau gimana, gue gak ngerti. Tapi kan tadi kita udah kalah beberapa kali. Kalau misalkan masih kita harus masing-masing lawan Izak dan kita gak kuat, berarti gue harus nyari job yang lebih kuat lagi loh. Karena semuanya serangan api sama serangan udara. Untuk ngalahinnya. Kalau sama kayak tadi omongannya. Ini kita udah berapa kali ngelawan coy. Sekali lagi. Oke, skill si Panda Fire gue ganti. Biar jangan ini semua. Coba pakai Pyromancer. Ada skill yang itunya kan. Nah, ini dia. Coba pakai skill ini. Alright, come. Ya, okaeri. Ima no kimi tachi wo taoseru nante. Ii kanji ni. Dakedo kore wa... Yap. Pembicaranya sama lagi. Nggak ada gunanya kita ngelawan dia ketika lagi bertahan. Tanah! Nggak diduga banget. Tadi kan berapa kali udara sama itu, udara sama api. Jadinya selesai air. Bener-bener gila gak luka lo. Ya gimana gue gak ada itunya, gak ada serangan. Oke. Okay. Alright. Kita masih nyedain beberapa ini sih. Sama sekali gak guna. Dan gue sama sekali gak guna. Depan Panda Fire langsung modar. Bener-bener gak guna serangan gue. Kuat banget tau gak lo.
Oke. Air ya kan? Keleng-keleng kepala gue bener ngelawannya. Wah. Gue udah acak-acakan serangan karena pusing, gak bisa kena gitu loh musik ini dia. Lihat. Si. Gila si Isaac. Dang. Kalau ngurang sih nggak masalah subcase, tapi kalau nggak ngurang sama bohong ya kan, nggak ngurang sama sekali. Gue cuma buang-buang waktu doang. Karena gue end lose mesin kawan-kawan. Gue nggak kuat, jujur nggak kuat. Mungkin besok kita akan lanjutin subcase yang lain. Jadi gue end lose video sama sini. Makasih yang nonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ohayo. Konnichiwa. Konbanwa. いつ見てるかわかる